Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, selamat sore Bu Desi. Ngapunten niki, kita kemarin berkunjung ke rumahnya Bu Desi. Ini teman-teman program pertukaran mahasiswa Merdeka, salah satu program Kampus Merdeka. Kayak Gendis ikut, kebetulan kalau Gendis itu ikut yang program magang ya. Kalau teman-teman ini sama semesternya Gendis, semester 5 kegiatan pertukaran mahasiswa Merdeka. Nah ini mungkin bisa saya kenalkan satu-satu. Dari mana dulu ini? Cewek. Oh, dari cewek dulu mungkin. Dipakai yang baju merah hitam kotak-kotak, namanya Neta. Neta ini dari Kendari, Universitas Galileo. Kemudian sebelahnya ada Tari. Saya pakai lana kap aja Bu. Ada Tari. Tari ini dari Riau, dari Stimik Amik Riau. Kemudian ada Putri sebelahnya yang baju kuning. Ini dari Stimik Amik Riau juga, aslinya dari Sumatera Barat. Sebelahnya ada Liza. Liza ini aslinya Padang, Desi, cuma dia kuliahnya jauh ke timur, daerah timur, ke Universitas Negeri Manado, Unima di Sulawesi Utara. Oh betul ya, Utara ya. Kemudian sebelahnya sini nggak kelihatan nih yang pojok. Ini ada Tiwi. Bu Desi, Tiwi ini dari Stimik Amik Riau. Dia aslinya juga dari Riau. Sebelahnya lagi, nah itu Bu yang bajunya kembang-kembang. Ini nah Poneta kayaknya ketuker kan. Zee, suka ketuker saya. Sama soalnya dia dari Kendari juga, dari Universitas Galileo. Kemudian sebelah ini Bu, ini yang dekat Bu Desi, namanya Boy. Boy ini dari Sumatera Utara, dari Danau Toba, dekat situ, dekat situ. Kemudian kuliahnya juga nah jauh di timur, sama kayak Lisa di Unima, Universitas Negeri Manado di Sulawesi Utara. Kemudian sebelahnya dari Unima juga, tapi asli sana Tomohon, dari Kota Tomohon yang Sulawesi Utara. Kemudian namanya Vilo, Boy Vilo. Yang satunya lagi ini panggilan kantornya Zakri. Zakri ini dari Samarinda, Pasir, Kalimantan. Kalau nah ini mas-mas yang lagi nyuting ini dari Stimik produk lokal Kota Pekalongan. Ada produk ya bilangnya. Pertanyaannya Pak Reza ngapalin berapa hari itu? Oh, saya cepet bener sih, set kayak gitu, cepet saya. Cuman kadang ketuker kayak gitu ya, kadang ketuker. Dan kebanyakan dari Riau ya Pak ya? Riau ya, ada Riau ada 3 kalau yang satu itu. Ya Manado ada 3 tapi bukan asli Manado semua kayak gitu. Sebenarnya ada satu lagi berarti cuman nggak bisa ikut hadir, itu dari NTT, dari Kupang, cuman karena ada satu kondisi jadi dia nggak bisa datang ke Pekalongan. Ini teman-teman udah di Pekalongan hampir 2 bulan, hampir sih, hampir malah sebulan. Sebenarnya satu semester harusnya bulan September udah sih mereka itu datang ke Pekalongan. Tapi karena dulu ada PKKM. Nah itulah pokoknya saya ngerti. Kadang PKKMB itu kan soalnya kayak perkuliahan. PPKM akhirnya ditunda berisi. Ya gak bisa kesana kemarin. Kayak gini kan harusnya magang di tempat gitu ya. Gak bisa di tempatnya. Nah sehingga berjalannya waktu diizinkan untuk datang ke Pekalongan bulan November kemarin. Yang sebagian sih datangnya bergilir. Yang satu tanggal berapa kalian Putri? 9 atau 10? 10 Pak. 10 ya. Yang satunya 19 ya. Keren ya. November. Jadi di sini masih nah itu juga sambil mengenal ya Pekalongan dan Jawa pada umumnya kan. Budaya. Betul. Nah, ini salah satu tema yang sekarang ini berkaitan dengan masakan atau makanan. Nah ini teman-teman banyak bumbu yang ada di situ lah pokoknya, nggak kurang bumbu masakannya gitu. Di Ngluket itu melimpah macam-macam cita rasanya, kompleks sih. Lebih apa misalnya ada santan, ada apa namanya rempah-rempahnya banyak gitu. Seperti misalnya kalau tiap daerah tuh yang paling apa ciri khas daerah yang seringnya beda makanan kalau pertama mengunjungi ke kota-kota itu apa ya? Contohnya ya
Sotonya pasti selalu beda ya. Iya. Macam-macam ya, setiap daerah pasti punya ciri khas soto masing-masing. Termasuk Pekalongan. Kalau Pekalongan ini, ciri khasnya adalah yang membedakan adanya bahan tauco. Jadi tauco itu seperti ini. Jadi produk fermentasi dari kedelai, tempe kayak tempe gitu, kedelai kemudian difermentasi menghasilkan produk seperti ini. Khasnya rasanya itu asin, cenderung asin. Nah ini ditambahkan di sotonya khas Pekalongan. Kalau soto Pekalongan namanya soto tauco. Jadi soto tauco, jadi singkat soto tauco gitu ya. Kalau zaman dulu sekali itu sebenarnya soto tauco itu bahan dasarnya kerbau. Jadi memakai daging kerbau, tapi karena sekarang produksi kerbau itu semakin berkurang dibanding sapi. Sapi kan lebih mudah ya. Jadi kebanyakan sekarang makainya sapi. Tapi masih ada di beberapa soto-soto yang memang dia menampilkan cita rasa khasnya masih menggunakan kerbau. Nah, dari ini yang membedakan dari soto itu akhirnya soto Pekalongan ini punya cita rasa yang lugut, manis, gurih. Manisnya dari kecap. Jadi dia bahannya itu selain tauco ada cabenya gitu ya. Jadi sudah ada rasa pedas sedikit, terus ada cita rasa manis dan gula seperti itu. Sudah pernah ada yang nyobain belum? Sudah. Yang kloter satu sudah pernah saya bawa ke Haji sini, Lego itu siapa namanya? Kunawi. Ya. Kunawi. Kunawi, makanya karya kok rasanya pekat apa gitu. Gimana? Kalau boleh tahu, enggak suka. Enggak sih, lebih ke itu sih Bu. Karena sebelumnya kami makan yang lain itu, kalau mungkin karena saya lidah Minang ya, itu kurang gitu rasanya, kayak rasa bumbu gitu. Tapi pas coba yang soto tauco itu emang lebih nendang lebih pekat rasanya gitu. Lebih itu ya, lebih kompleks banget rasanya. Iya, kompleks banget. Nah, itu pekat. Khasnya Pekalongan itu adalah dengan cita rasa yang penuh rempah, penuh dengan bahan-bahan bumbunya. Kalau di Pekalongan itu sebenarnya budaya kulinernya itu dipengaruhi oleh tiga etnik dari Jawa, Arab, sama Cina. Jadi, seperti kalau nggak cuma kuliner sebenarnya, batik pun kayak gitu. Batik Kauman kemarin. Karena memang Pekalongan ini kotanya etnik, kota yang unik juga. Jadi penduduk Jawanya ada, penduduk Arab juga banyak, penduduk Cina juga banyak. Ya, mereka bertiga ini kombinasinya membentuk kuliner yang beda juga. Ya salah satunya seperti soto pun itu ada pengaruh dari itu. Kemudian kalau soto pun kalau ya seperti tadi Mbak yang bilang, memang soto Pekalongan ini cenderungnya kalau orang-orang yang di luar Pekalongan kurang menyukai. Memang tapi kalau yang asli orang Pekalongan ya, karena sudah terbiasa makan yang soto seperti itu, akan ketagihan malah. Jadi kalau makan soto yang bening, jadi kurang. Ya karena di situ kemarin ramai ya Pak. Kalau sana nggak dapat bangku pas yang datang ke sana. Tapi yang kalau saya sih lebih milih soto yang kedua yang kemarin yang bening. Boyolali. Kalau soto Boyolali lebih bening, putih gitu ya. Daging atau ayam pun sama kuahnya bening gitu ya. Emang setiap daerah macam-macam sotonya seperti itu. Ada lagi soto Sekaraja. Jadi kalau soto Sekaraja itu ciri khasnya kacang, sambal kacang. Kuahnya ditambahkan bumbu kacang. Hampir kayak soto Makassar ya. Ada yang dari Makassar nggak ada ya? Makassar. Ada lagi soto yang kuahnya pakai santan. Iya. Atau susu gitu. Soto. Soto mana? Soto Medan pakai santan. Soto Medan. Atau soto Betawi, kalau saya lebih menguasai Jawanya nih. Soto Betawi itu juga pakai santan gitu. Ya seperti itu. Dan ada lagi nih satu makanan khas Pekalongan. Mungkin semuanya udah pernah nyoba ya, Megono. Jadi
ini tuh Megono tuh dimanapun, kalau orang Kalam boleh pede, nggak ada di mana-mana. Tapi sebenarnya Megono itu ada di Jogja, juga ada daerah Kraton gitu, ada Ponorogo juga ada, cuman ada bedanya. Jadi kalau Megono yang di luar Pekalongan itu bahan-bahannya bukan dari cacah nangka. Jadi cacahan nangka itu hanya khas di Pekalongan. Megono Pekalongan itu megono yang bahan dasarnya dari cacahan nangka muda. Kemudian kalau yang di Jogja itu kalau kita orang Pekalongan nyebutnya urap. Tapi mereka orang Jogja bilangnya megono gitu. Sejarahnya sama sebenarnya. Awal mulanya tuh sama. Awalnya megono itu dibuat untuk apa ya? Untuk acara-acara khusus. Misal acara keraton gitu ya, ada acara keraton untuk apa ya? Kayak kalau zaman dulu kan kayak serah-serahan apa ya? Untuk perjamuan melarung gitu loh Pak, apa sih itu? Sesajen ya, acara sajen. Jadi kalau dulu, zaman dulu itu sebelum Islam masuk kan agama Hindu Buddha itu ya. Jadi untuk acara-acara sesajen yang para dewa gitu. Jadi macam-macam, selain masakan Megono itu ada macam-macam. Tapi Megono itu ada di menu sajian itu. Kemudian seiring waktu tidak hanya untuk sesajen, dan bisa dinikmati semua orang. Dan kalau di Pekalongan malah sekarang dari pagi, siang, malam Megono. Kalau dulu makanan ini khas hanya disajikan pada saat acara-acara tertentu, misal senduri, undangan gitu ya, ada acara nikahan atau acara sunatan atau pengajian. Jadi untuk acara-acara tahlilan, kalau di Pekalongan itu ada khas namanya tahlilan. Tahlilan itu seperti momen-momen tertentu, misalnya malam Jumat atau misal acara apa namanya ziarah ya, ziarah gitu seperti itu. Jadi menunya itu adalah Megono. Bahan-bahannya dari cacahan nangka, kelapa paru, kemudian ada kecombrang ini ya. Jadi ini namanya bunga kecombrang. Ini sengaja pas ada. Jadi ada yang pernah lihat enggak di daerahnya enggak? Ada. Ada. Ini malah ada apa? Sop ya, sop kecombrang ya. Sop dari kecombrang. Oh gitu. Cuman dia nggak pakai bunga, kalau di tempat saya dia pakainya batang. Batang ini ya? Di caca. Hanya sebagai aroma mungkin ya? Kan bukan. Itu kan keras. Rasanya juga ada. Jadi setelah dipotong itu baru ditumbuk dia. Ditumbuk? Supaya. Jadi nggak pakai itu. Kemarin tuh buat sup cuman pakai bunganya. Karena di sini nggak ada batang. Tapi kalau di pasar dijual dalam seperti ini. Yang dipakai batangnya ini? Iya, kalau di tempat saya. Atau masih yang panjangnya lagi? Iya, yang panjang. Oh, panjang. Begitu. Baru tahu, jadi... Iya. Yang putih-putih yang di dalam batangnya. Ada apa? Yang putih-putihnya. Putih-putihnya. Oh, gitu. Ini baunya enak sekali ya. Penyedap rasa. Jadi memang bisa buat... Nggak suka. Nggak suka, itu nggak suka. Dapat nggak suka. Kalau udah mateng enak, kalau udah jadi masakan ya. Iya. Ini bisa buat selain Megono juga macam-macam ya. Sambal bisa ya, sambal cemdang ya. Sekarang juga lagi ngetren nasi goreng cemdang. Belum pernah. Belum pernah coba. Lihat nanti dicoba. Dan sampai sini ada yang mungkin di pertanyaan atau mungkin pengalaman makan Megono pertama kali gimana, Bu? Kaget. Murah, Pak. Biasa. Murah, kayaknya murah udah dia. Harganya rakyat. Ya. Ya, memang murah sekali. Jadi 2.500 sudah dapat nasi satu bungkus ya. 3.000 sama tempe malah itu. Enggak. Ada ikan nasinya. Awalnya itu pertama kali ya. Pagi apa malam? Pagi. Dan itu mungkin dari saya dapatnya itu memang yang enggak pasti mulut. Kalau menurut saya. Jadi
Jadi kayak beratnya rasanya itu kurang lah pas pertama kali itu, pas baru 2 hari kalau nggak salah di Pekalongan. Baru pas cobain nasi Mugono yang lain, nah baru kayak wah dapet rasanya. Makanya dari itu sampai setiap hari. Tiap hari. Gak apa-apa, saya juga tiap hari makan Mugono. Soalnya kalau malam itu 3.000 udah dapat. Iya betul. Paket komplit. Palung. Jadi makanan yang pagi, siang, malam betul. Tapi saya coba masak. Tempat pengungsian di Gunung dijadikan tempat syuting sinetron. Pak Reza itu dulu mahasiswa favoritnya Pak Joko. Jadi suami saya itu Pak Joko. Pak Joko teh sama. Enggak tahu. Siapa yang ngomong barusan Jokowi? Wah. Joko suaminya itu Sumaya. Sumaya. Pakai nginang. Nonton nginang ini. Jangan guys. Cuma saya gitu. Apa namanya? Jamu. Enak. Jadi. Pacunya enggak?